Balik lagi di channel 4G Family. Yeah. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah setia nonton di channel ini. Semoga video ini bisa menjadikan hiburan yang bermanfaat ya. Untuk video kali ini teman-teman ada yang berbeda nih. Di video ini saya akan unboxing paket muncang aduk. Jenisnya muncang pedang Jawa Ori ya. Muncang ini didatangkan langsung dari Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Penasaran seperti apa bentuknya? Silahkan simak teman-teman. Nah ini teman-teman, paket ini datang tadi sore ya. Paket ini didatangkan langsung dari Wonosobo, Jawa Tengah. Terbilang cepat loh teman-teman, 2 hari udah sampai. Padahal lumayan jauh dari tempat saya. Nah ini teman-teman, ada tertera tulisan tuh di bagian pengiriman, ada tulisan Wonosobo, Jawa Tengah. Saya perlihatkan karena apa? Untuk membuktikan ya bahwa channel di video ini benar-benar real teman-teman. Nah, jadi paket ini dikirim langsung dari Wonosobo sebagai produsen muncang panjangan Jawa ya, yang terkenal dan super fenomenal yaitu jenis padas. Oke, saya buka ya. Ini teman-teman ada namanya ya, pakai kertas. Satu lagi juga ini ada namanya tuh. Simak terus video ini, nanti saya jelaskan ya masing-masing jenis ini biar tidak ada kesalahpahaman teman-teman. Ada jenis pantili dan marjudi. Nanti sedikit ya saya jelaskan tentang muncang mantili dan marjudi ya teman-teman. Ada apa ini? Ada lagi teman-teman. Ada muncang lagi. Ternyata ada satu lagi ya. Kenapa dipisah ya? Tuh. Mungkin bonus nih. Makasih Mas. Bonusnya Mas, makasih. Yaudah yuk kita buka ya teman-teman, jenis marjudi dulu aja yang kita buka. Nah ini teman-teman jenis muncang marjudi ya. Oh ya teman-teman, muncang ini adalah marjudi anak ya, bukan marjudi induk atau marjudi indung. Karena marjudi asli menurut info yang saya dapat pohonnya sudah tidak ada, seperti jenis starjudi juga sama, yang ori yang asli sudah tidak ada teman-teman, jadi anak-anaknya aja. Kalau teman-teman lebih tahu atau ingin menambahkan bisa ditulis di kolom komentar ya, karena tujuan utama channel ini untuk berbagi informasi dan tips ya teman-teman. Nah ini teman-teman muncang jenis marjudi anak. Kita lihat yang lainnya ya. Nah ini teman-teman, ciri khasnya tidak terlalu tinggi ya, mungkin ada sebagian yang tinggi. Dan ini termasuk lumayan tinggi sih. Dan saya suka teman-teman, mantap. Oke, buka lagi ya. Ada 4-5 nih. Oke, karakternya masih sama, panjang dan cenderung rata ini. Lumayan lah. Yuk, buka lagi teman-teman. Nah, ini sepertinya saya suka nih. Bentuknya simetris tapi cenderung rata ya, tidak ada giginya. Tahanannya juga biasa aja. Padahal saya sendiri yang pilih nih. Gak apa-apalah, tapi lumayan bagus. Lihat yang lainnya teman-teman,
Nah, ini dia nih. Tinggi, teman-teman. Lumayan ada giginya ya, sebagai alat serang. Oke, calon kojo nih, suka nih teman-teman. Kita lihat lagi. Oke, sip. Kalau saya memang lihat dari bentuk yang simetris dulu ya teman-teman. Untuk jenis pajudi memang jarang ada yang tinggi. Dan saya juga pilih tahanan yang rata. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut buka muncang mantili, silahkan teman-teman bantu channel saya untuk berkembang ya, dengan cara klik tombol subscribe, gratis loh teman-teman. Oke, nanti salah satu dari muncang ini akan saya belah ya, untuk melihat ketebalan batoknya. Biar tahu apakah tebal atau tipis nih, simak terus teman-teman. Lanjut buka jenis mantili. Nah, ini jenis pedang mantili ya teman-teman. Untuk teman-teman ketahui, muncang mantili yang pertama pohonnya berada di Jogja dan sudah ditebang, dan yang saya pegang ini adalah mantili anak, sama seperti majudi yang tadi. Dan saat ini ada beberapa orang pemilik pohon anak mantili yang asli dari Muncar Wonosobo inisialnya. Oke, lanjut buka saja. Yang saya dapat ini dari Wonosobo ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Kasep. Lumayan kasep. Tinggi ngerel. Wih, mantap nih teman-teman. Saya suka. Suka-suka. Oke, mantap nih. Kita buka lagi nih teman-teman. Wow, mantap nih. Jumbo, lumayan jumbo nih teman-teman. Alat serang King Real. Tahanannya rata. Kolot semua nih. Saya dapat mancangnya nih. Mantap. Lanjut nih. Kepalanya agak beda nih teman-teman. Gak tahu muncang jenis yang sama atau enggak ya ini. Tapi cepatnya beda. Tahanan rata, ngerel juga. Bagus sih kondisinya. Mantap. Ini. Nah ini nih. Agak bulat tinggi seperti keong nih teman-teman. Ada jenis panjangan untuk keong, ambil sama nih bentuknya kayak gini, kayak keong. Tahanan mantap rata, lumayan bentuknya.
calon kerja nih teman-teman. Mantap lah. Lanjut. Wih, mantap teman-teman. Ada urat nih, saya suka nih yang ada urat kayak gini nih. Sebelah kiri itu biasanya crash teman-teman yang kayak gini tuh. Tinggi, cukup tinggi nih. Wow, mantap. Calon kojo lagi. Oke, mantap teman-teman. Oh iya, nanti saya belah ya salah satunya ya teman-teman, biar teman-teman tahu ketebalan batoknya ya. Yang teman-teman mencang yang terpisah tadi ya, yang gak dibungkus plastik. Saya masih belum dapat infonya nih, ini mencang jenis apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Kalau teman-teman tahu tulis di komentar ya. Kalau dilihat kayaknya kulitnya merah nih. Kalau udah matang merah kayaknya. Oke teman-teman, muncang yang tadi saya coba masukin ke air ya, nambah nggak ya? Gak ada yang ngambang teman-teman, berarti kondisinya kolot nih teman-teman. Mantap nih. Oke, kita coba yang marjudi. Ada yang apa enggak nih? Mantap. Sip. Kondisi bincang keluar semua ya, teman-teman. Ini yang tadi itu yang bonus. Kita coba. Ngeleang. Tenggelam tapi sedikit ngeleang nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih. Bagus lah. Oke teman-teman, kalau ada yang belum subscribe, silahkan klik subscribe ya. Nah ini teman-teman, untuk mengetahui ketebalan batok, saya udah belah mencang jenis Panceri dan Marjudi ya. Nah, dan yang ini jenis Yanti, kita bandingkan ketebalannya dengan Yanti yang notabene memiliki batok tebal. Nah, ini batok Yanti teman-teman, tebal. Oke, ini yang saya belah dari jenis Panceri ya teman-teman. Apakah tebal atau tipis nih? Wow, boleh juga teman-teman. Ini sepanjangan Jawa biasanya memang lebih tipis dari jenis Yanti, tapi ini tebal teman-teman. Kita bandingkan nih sama Yanti ya. Tuh teman-teman, lihat perbandingannya teman-teman,
cenderung hampir sama ya, sama tebalnya. Mantap lah. Berarti mantili batoknya mantap teman-teman. Ini Marjudi. Apakah tipis? Ya, tebal juga, mantap nih. Jenis panjangan Marjudi ini kita bandingkan ya. Gimana teman-teman? Tebal yang mana? Sama ya. Jadi jenis mantili dan marjudi mantap lah. Oke teman-teman, berarti kedua jenis macan ini recommended ya. Video selanjutnya saya akan unboxing nih teman-teman, nyonyo ori. Paketnya masih dalam perjalanan. Siap, ditunggu saja. Oke. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton.